Oke lor, ini lanjut ke atas lor. Jadi dari Makom tadi ke arah barat, pas di bawah pohon besar. Nah, itu pohonnya. Jalan ke puncak. Pohon apa ya ini? Gede banget lor. Nah, ini pas nih sore lor ini. Pas di atasnya ini, sebelahnya. Sing kabare yang kabarnya itu ya cuma cerita orang-orang itu. Di sekitar pohon besar ini ya katanya itu angker sekali. Tinggal sedikit sudah sampai puncak lur, puncak yang sebelah utara. Oke, kita di atasnya pohon besar. Biasanya kalau ada pohon besar itu ada apa itu sumbernya. Tapi tak lihat-lihat kalau di seputarannya tidak ada ya. Mungkin sumbernya dari bawahnya sana.
pohon tua itu. Seingat saya itu dari dulu sudah ada ya. Nah, ini pohon yang terlihat dari bawah. Kalau dari bawah sana, jelas sekali ini pohon yang paling besar. Oke lor, kita turun gunung saja karena sudah sore ini, takut kemalaman nanti. Kalau kemalaman gelap, tidak berani pulang nanti. Yang ini pohonnya sudah mati nih. Yang bawahnya pohon besar itu ada bekas pohon yang sudah tumbang nih. Sudah mati.
bawah sana rumah-rumah penduduk desa Karangrejo itu, sama Bukuran yang sebelah barat. Nah, ini pas di bawah pohon besar lor, yang katanya di sini angker. Katanya sih, kata orang-orang yang pernah cerita itu angker sekali. Nah, tadi di sana itu makamnya di pas itu gundukan itu, situs makam yang setono panjangnya di sana itu. Gunung Sepikul sama Gunung Suwir itu.
Oke, Lur. Waktunya turun gunung. Sudah sore ini. Nanti sampai bawah sudah menjelang maghrib nanti. Oke, sekian dulu. Terima kasih.